Kok nggak pada percaya sih? Jadi katanya kalau dimasukin ke air ada yang akan ada yang terjadi gitu. Wow, benar kan kalau yang asli? Oh, ini gini. Masukin air tuh dia nyala. Oh, kok bisa? Aduh, gitu. Zaman dulu orang-orang itu sangat percaya dengan namanya batu mer delima. Fungsinya untuk penglarisan dan untuk pelet. Dan ini juga asli kan? Kayak asli gini. Dong berarti asli. Kalau iya dong, ini asli dong. Kok aku giniin hidup? Tuh, bentar. Coba. Wow. Ini satu lagi ya. Dia nyala. Kok bisa? Tahu nggak kenapa bisa merah? Kenapa? Dulunya ada yang asli. Namun semakin kesini ke era 2020, yang kalau ini digeprek nih, dihancurin, dia akan ada baterainya. Oh, masa? Masa sih? Coba, kita uji coba ya. Gimana masukinnya coba? Emang ada baterainya? Nih, kita lihat nih ya, satu. Zaman dulu memang ada, tapi makin kesini makin... Oh, berarti merah delima itu sebenarnya memang ada? Memang ada, zaman dulunya. Awas jari lu deh. Wah, lu ketipu berarti lu. Udah coba. Ini kan asli, Bang. Gua sih ngikut aja. Tuh. Oh iya. Ada baterainya. Oke, bener. Oh iya. Tuh kan. Coba lihat Kak Robi. Tuh. Tuh baterai. Ini baterai loh. Oh iya. Ini ada baterainya. Ini ada lampu. Ini lampunya. Ini batunya, ini batunya. Ini batunya, ini lampunya. Oh, yang kayak di mainan-mainan loh. Nah. Ini dia nih. Wah, ditipu lu. Kan gua udah bilang beli yang asli. Katanya asli mahal loh ini. Pemirsa di rumah, jadi kemarin tim aku nih keliling ke daerah Jakarta Barat sama Jakarta Utara. Paranormal. Sebutin berapa? Hampir 500 ribu per buku. Satu? Biji. Ya Allah, ketipu. Ih, bisa makan-makan kita. Nah, kalau yang ini dapat dari mana? Oh iya, itu ada juga kayak gitu. Ini beli di mana kemarin? Di lokasi yang sama tapi Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ini bulu perindu ya, Roy? Itu bulu perindu. Ya, ada. Nah, konon kabarnya bulu perindu itu adalah untuk memikat para pria atau para wanita di pekerjaan malam, SPG dan segala macam. Makin lama semakin kesini, mereka menyalahgunakannya dan membuat bulu perindu palsu. Ini palsu juga. Ini gimana? Palsu. Tapi ini ada bulunya kok nih? Ini ada satu. Ada satu. Katanya asli. Kena berapa kemarin? Nawar gak? Nggak ngerti, emang barang ini bisa ditawar. Karena ini benda ini. Coba. Pamali ya kalau nawar ya? Nih, bulu perindu itu adalah sejenis tanaman yang kalau kena air itu akan terikat. Kayak putri malu gitu loh. Oh. Coba, dia awas, pecah. Emang mau dipecahin kan? Kain lagi kelima. Kain lagi? Ah, udah. Terus? Masukin ke air. Masukin ke air katanya? Terus gimana? Dikeluarin. Bulunya dikeluarin, terus? Dia bisa bergerak sendiri. Masa dia bergerak? Awas deh, pecah ke itunya. Nah udah. Oh minyak bahannya. Cuma minyak bahannya. Oh ini bukan? Ini aku keluarin. Itu mah yang buat itu loh sapu-sapu gitu ya? Iya buat sapu injuk. Iya sapu injuk gitu loh. Coba katanya kalau dalam air kalau asli katanya, kalau gimana Roy? Asli itu akan bergerak sendiri. Enggak, sama sekali enggak bergerak. Palsu. Gimana sih udah mahal-mahal palsu? Ini seharusnya kalau memang yang asli itu bulu apa? Sebenarnya bulu perindu memang ada. Memang asli, memang tuh ada. Sampai zaman sekarang masih ada? Sebenarnya ada gitu, tapi dukun-dukun didapat. Yang lain itu memanfaatkannya tuh dengan kepalsuan yang mirip tanamannya dengan bulu perindu. Tahun 70, 80, 90 ini eksis. Tapi 2020 udah enggak. Nah kemarin pas beli telur ini di mana? Di minimarket? Ini jadi media buat tarik. Yang misalkan aku sakit gatal dipindahin sini gitu ya. Misalkan begini gitu. Set. Terus pasti itu langsung kesana. Dipecahin. Iya, dikeluar sesuatu. Dari dalam. Dulu zaman dulu memang ada orang yang melakukan teknik itu. Tapi makin kesini orang tuh makin bohong. Telur itu akan jadi kalau kena larutan asam, dia akan lembek dan akan melunak kulitnya. Oh, cangkangnya. Apa yang jatuh? Pecah jadi apa? Dalamnya apa? Gak ada, belum. Coba, bentar. Dalamnya ada apa? Ada. Ada apa itu? Iya, apa itu? Ini, tuh. Ada paku, ada rambut, pisau gak sih? Ada... Itu apa sih? Rambut ya? Rambut. Orang belum diapa-apain. Oh, kawat, Bang. Hah? Kawat. Berarti ini... Kawat, Bang. Orang belum diapa-apain. Ini habis ditarik dari siapa? Ada kawat, udah pegang. Ada kawat, ada itu. Kawat. Ada paku. Oh iya kawat,
kawat kawat yeah. asli. Jadi kenapa bisa ada kawat, rambut, segala macam itu gara-gara cairan asam tadi tuh lembut, melunakan, akhirnya memasukkan darah. Bisa seperti itu, iya bisa. Kemudian digini-giniin ala-ala di ala-ala gini. Sosokan gitu. Padahal udah ada isinya. Padahal udah ada. Jadi ini palsu lagi. Jadi ini semua adalah fake. Tapi betul loh ya, ini benar-benar buatan dari orang pintar. Kalau nggak pintar, dia nggak bisa masukin paket. Oh, iya kalau dia tidak mempelajari fisika. Iya. Atau kemarin tarifnya begini berapa ya kata paranormalnya? Paran, bisa dibawa pulang? Iya, bisa dibawa pulang dan bisa buat nyembuhin orang. Jadi mahal banget bang, ini hampir jutaan. Bayangin nih ya, tim kami saja, Farhan aja udah kehabisan hampir berarti sekali datang 10 jutaan ada. 10 jutaan. 10 juta. Dikali sekian ratus orang mungkin dalam sehari yang datang ke dukun yang kita datengin ini. Berapa penghasilannya satu hari doang, bisa ratusan juta kan? Iya. Udah gak usah ngomongin orang lain, sekarang Binar pernah gak ke dukun? Jangan jawab dulu. Tolong beresin dong, nih abang udah amis banget nih. Ya, jangan jawab dulu. Oke. Ya udah gak usah grogi gitu, langsung jawab aja. Pernah jawab. Apa enggak? Ya pernah lah. Hah, serius? Iya pernah kan. Enggak kan, jadi waktu itu pernah sakit. Katanya sakitnya kalau kata ini kan diguna-guna orang kayak gitu. Terus pergi ke dukun ini gak sembuh, pergi ke dukun ini. Pokoknya yang terakhir banget udah setahun kemudian baru ke pantai selatan. Dina waktu itu sakit apa? Bengkak perut. Jadi waktu secara medis tuh kan katanya ada kista gitu kan pas di USG. Nah mau diambil tuh, mau dioperasi. Tapi si kistanya tuh hilang, gak ada. Berapa tahun itu sakitnya? Satu tahun lebih. Ini tuh penyakitnya bukan penyakit biasa deh. Ini penyakit yang kiriman-kiriman orang gitu. Iya benar Kak Roy, karena kan sakitnya tuh kalau sakit itu pas malam, kalau siang enggak biasa. Malam tapi doang. Malam kayak doang. Jam 2 jam 1. Gede tapi keras-keras batu kayak batu gitu. Pokoknya ada cairan aja di luar dari lambung, kayak banyak cairan di luar dari lambung. Sakit ke berapa dukun gitu waktu itu totalnya? Banyak banget, enggak sembuh. Lebih dari 10. Lebih. Pokoknya bapak sampai jual mobil sampai saking udah enggak punya uang kan. Ya jadi mobil juga dijual kayak gitu. Dukunnya ke daerah mana aja pengen tahu? Jampang, Surade. Terus Cianjur banyak, Bandung. Ah banyak pokoknya. Ujungnya sembuhnya ke Pantai Selatan dimandiin. Terus cuman dimandiin di sumur, namanya sumur Gentar Bumi, dimandiin terus pas paginya tuh enggak ada plong. Kempes gitu. Iya. Ada pelet yang masih tertinggal sih di badan kamu sebenarnya 1-2 biji. Laki-laki yang mana? Lama kan? Buset! Banyak amat. Cowoknya. Enggak, aku tuh setia. Dinar berada di dua pilihan. Waduh. Yang satu. Oh ini yang sekarang nih deh? Yang sekarang. Wow. Yang satu berseragam. Bener gak? Bener. Yang satu lagi pengusaha. Iya, orang luar pengusaha. Tapi dia kecintaannya. Tapi aku lebih intens sama yang berseragam. Enggak apa-apa dong, berseragam keren. Aku lihat yang berseragam ini ciri-cirinya kayak ada bulu-bulunya di sini. Terus udah gitu badannya agak gempal. Tapi single kan? Ya enggak apa-apa dong kalau single. It's not single. Wow. Wait. Udah ada bininya. Udah ada istrinya? Aku ngeliat itu ada bininya. Hah? Dinar? Bener kan? Dor, aku tembak loh. Gila, janganlah Dinar. Ada istrinya. Iya. Tapi kamu kecintaan banget sama dia. Badannya tau gak kayak gimana? Gempal. Gitu. Ininya gue... Brotot. Kamu cinta banget. Bilang aja. Udah gitu ya. Si cowok tuh bingung banget gitu. Aduh, aku suka banget. Gitu, aku suka banget tapi gak bisa nih, gimana nih. Okay. Terus aku ngerasain dari lubuk hati yang paling dalam, kamu pengen punya anak dari dia. Ya ampun. Tapi gak resmi juga gak apa-apa. Gak resmi juga gak apa-apa.